Kenapa? Aku lagi di rumah Windy. Mau pulang? Iya. Butuh gober? Iya. Sekarang? Iya. Oke, aku kesana. Oke. Kang Ojek, Jek, 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 Jek. Bapak? Eh? Yes? Kok Bapak udah gak teriak? Prak, toprak, toprak. Ini udah mau pulang. Bahannya udah gak komplit, hampir habis. Alhamdulillah. Sini Pak, bagas yang dorongin. Kamu udah capek? Enggak, Pak. Oh, ya wis. Bisa. Bismillah, Pak. Bismillah. Pelan-pelan. Dorong. Iya. Gas, kamu itu sekolah yang benar, biar pinter. Iya, Pak. Ya, gak cuma kayak Bapak jadi tukang ketoprak. Katanya kerja apa aja nggak apa-apa, Pak, yang penting halal. Iya, tapi yang bagus kerjaannya halal, uangnya banyak. Iya, Pak. Maaf, Pak, mulai mendadak ya. Iya, nggak apa-apa, Bang. Nah, ini nih, fotokopiannya. Wah, ngantri ya, Bang. Emang kenapa ya kalau ngantri? Nanti lama. Mau cari tempat fotokopian lain. Ada yang dekat nggak? Belum tahu, mesti dicari dulu. Udah deh Bang, nggak apa-apa. Fotokopian di sini aja. Oh, iya. Helmnya siniin. Masa ke tempat fotokopi pakai helm? Oh, iya Bang. Tunggu ya. Iya. Terus. Awas. Sedikit-sedikit. Jalan lagi, majuan. Iya, sudah. Nah, makasih ya, Gas. Iya, Pak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu jangan ngalangin dong. Pak. Yeah. Ibu tadi dipermalukan. Dipermalukan sama siapa? Itu loh Pak, sama ibu komunitas gigi. Salah satu anggotanya ada yang orang baru di sini. Tapi ibu nggak tahu, belum tahu namanya. Dipermalukan gimana? Iya itu tadi Pak, waktu acara di kelurahan, acaranya ibu-ibu PKK kuwi loh. Iya, dipermalukannya gimana? Lah ya iya toh Pak, maksud toh ibu iki dijadiin contoh soal porsi makan sama gigi seimbang. Bapak iki malah guyu. Emang orang guyu gak boleh lah. Bu, si. Biasanya bantuin Bapak ngeberesin. Beresin aja sendiri. Ngampe. Nah ini tempatnya nih. Iya. Kenapa Yan? Enggak, ini mau ngecek lagi dokumennya. Kalau ada yang kurang. Oh. Lengkap. Dah, lengkap. Bang Ojak mau nunggu di mana? Di sini aja lah. Kan cuma nganterin lamaran kerja doang. Tapi kayaknya sekalian wawancara, Bang. Oh. Ya udah. Agak apa-apa di sini aja. Ya udah. Apa? Itu helmnya siniin. Masa masuk ke dalam pakai helm, telek kata toge. Oh. Dulu, Pak. Oke, Bang. Ya. Halo? Bukan halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo lagi nelpon lo? Iya, Kong. Kirain ngomong sama gua. Halo? Halo, kamu lagi ngomong sama siapa? Ya sama kamu. Tadi kayak lagi ngomong sama orang lain. Oh, itu tadi Kong ngaku. Kenapa?
Aku lagi di rumah Windy. Mau pulang? Iya. Butuh gober? Iya. Sekarang? Iya. Oke, aku kesana. Oke. Assalamualaikum. Mas Pandu. Makasih Pak Denny. Sama-sama, permisi. Iya, mari mari. Bunda baru balik juga. Iya. Gimana tadi acaranya? Yani terima, Bang. Alhamdulillah. Tapi Yani gak mau. Lah kenapa? Soalnya teh, kerjanya jadi sales energy drink. Terus jualnya di pom bensin. Kayaknya Yani tuh gak bakat. Yaudah yuk, kita pulang aja. Ngapain Bob sini? Orderan gober. Hey Bob. Ah, jangan lupa gober quicknya. Oh iya. Win, pulang dulu ya. Ya. Udah. Udah. Jalan dulu. Kenapa gak bilang sih kalau Citra kemari? Apa gak nanya? Enggak. Gas, PR-nya udah dikerjain toh? Iya bu. Kamar udah diberesin? Udah. Kok malah diem aja? Yo lanjut makannya. Bagas kirain ibu mau nanya lagi, makanya Bagas nungguin. Enggak, wes buruan makannya. Bagas, makannya yo pelan-pelan toh, jadi keselek toh. Jadi ibu yang bilang makannya cepetan, gimana sih? Yo maksudnya ibu iki, makannya itu pelan-pelan, tapi agak cepet sedikit gitu loh. Hah? Gimana? Yo wes buruan makannya, nanti kamu telat loh. Iya bu. Nasi gorengnya pedas bun. Enggak kok, biasa aja. Beneran, Bun. Ya udah, kalau gitu Bunda nambahin kecap dulu. Enggak usah, Bun. Nanti malah kemanisan. Ah, terus ayam maunya gimana? Enggak apa-apa, gini aja. Pedesnya pedes mantep. Nanti makasihnya ayam mau makan apa? Apa yang ada aja. Katanya nasi goreng. Jangan, yang lain aja. Katanya tadi apa yang ada aja. Terserah Bunda mau masak apa. Yang penting jangan nasi goreng. Oke. Bun, ayah, Fadi berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, buka mulutnya sayang. Ini bukan babab lah, Anto. Sejak kapan ngomong gitu? Sarapan dulu. Nanti aja, A. Mandi dulu. Sarapan dulu, baru mandi. Berarti A-Hati belum mandi juga? Enak aja kalau ngomong, mau udah mandi. Tadi abis mandiin Anto. Oh, kalau gitu berarti Yan bener, A. Mandi dulu, terus sarapan. Ya, ya.
Udah selesai mandinya? Belum atuh, A. Ini Yan mau ke warung beli sampo. Nggak usah. Pakai aja yang ada di kamar mandi. Nggak apa-apa, A. Beli aja. Yan, ay kamu teh gimana? Jadi orang yang suka pilih-pilih, boros-boros uang. Pakai aja yang ada. Maaf atuh, A. Bukannya milih-milih. Soalnya teh, rambutnya Yan tuh cocoknya pakai sampo anti ketombe aja. Ya udah, sana. Yaudah tuh, permisi dulu. Ya. Ibu, kalau babab kredit motor gimana? Emang ada duit buat DP-nya. Ibu teh ngomong apaan tuh? Habisnya Bibu suka kebawa kalau denger babab ngobrol sama Yayen. Yang ledek. Ngomong apaan? Ya emangnya babab ada, punya duit buat DP-nya ada? Nggak ada. Ya makanya duit dari mana, Bab, buat bayar kreditannya? Kalau buat DP-nya aja nggak ada. Ya terus gimana? Babab nggak bisa nyari uang. Ya udah mendingan Babab sekarang ke kantor polisi dulu deh. Coba tanya, kali aja itu motor Babab udah ketemu. Ya, ya. Assalamualaikum, Bang Pandu. Assalamualaikum. Ada apa ya, Pak? Bang Pandunya ada? Ada. Mana? Pangkalan. Kalau gitu mah nggak ada, udah pergi. Emang ada apa, Pak? Saya mau minta antar ke kantor. Oh, yaudah. Sebentar ya, saya telepon Bang Pandu. Siapa tahu masih deket-deket sini. Boleh.